Hey yo, what's up gang? Balik lagi bersama gue, Randy Diamond. I spit raps like a heart attack. Fast fatal heart impacts. Past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and packs. I back up my actions. Fact, don't ask. Grab reactions. Jacked attack with every word. Then act with class. That's the... Nah gengs, di video kali ini gue mau nge-review aplikasi lagi ngetren-ngetrennya, yaitu aplikasi Remini. Nah gengs, aplikasi Remini ini sangat bagus untuk meningkatkan resolusi foto kalian. Nah, apabila kalian mendapatkan hasil foto yang sangat jelek, kalian langsung ekspor aja ke aplikasi Remini ini. Maka resolusi dari foto kalian akan menjadi bagus dan jernih gengs. Dan juga foto-foto lama kalian bisa juga di aplikasi Remini ini bisa menjadi jernih kembali gengs. Nah oke, seperti apa sih hasilnya? Dan juga di aplikasi Remini ini bisa membuat yaitu seperti avatar AI ya. Nah nanti langsung saja kita coba bagaimana hasilnya. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Oke gengs, langsung saja kita masuk ke aplikasi Remini. Kalian download dulu ya di Play Store. Nah oke, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Nah gengs, kita sudah masuk di aplikasi Remini. Nah pastikan ya internet kalian itu stabil ya, karena ini membukanya harus pakai internet. Langsung saja kita masuk ya, kita pilih saja ini pakai foto saya sendiri, kita klik, lalu kita pilih yang tingkatkan gengs, lalu pilih yang peningkatan sekitar. Oke, kita tunggu sebentar. Proses peningkatan mungkin memerlukan waktu berapa detik. Oke, kita jangan keluar dari aplikasi ya. Nah, ini sebelum dan sesudah gengs ya. Kita bisa geserkan seperti ini. Nah. Nah. Ini hasilnya sangat berbeda ya, menjadi lebih jernih ya ketika sebelum dan sesudah ya. Dan juga gengs, kalian bisa ini klik yang auto color ya, ini untuk tambah meningkatkan kejelasan dari gambar kita gengs. Nah ini setelah, dan ini sebelum agak kusam ya, dan setelah, nah dia lebih jernih gengs. Oke, langsung saja kita coba yang foto, pakai foto yang hitam putih gengs. Nah ini foto dari The Beatles. Kita coba juga apakah hasilnya sama seperti foto yang sebelumnya ya. Ini setelah dan ini sebelum agak pudar ya gengs. Nah ini setelahnya. Wow, lebih jernih ya. Dan aplikasi ini benar-benar bagus sekali gengs, untuk meningkatkan resolusi dari foto kita gengs. Dan hasilnya sangat jernih sekali. Oke, kita lanjut yang lainnya gengs. Kita coba pakai foto lama gengs ya. Ini aku pakai foto aku yang masih kecil. Kita coba hasilnya apakah memuaskan. Nah, kita tunggu dulu gengs. Nah kita lihat ya. Wow. Nah ini sebelum dan ini setelahnya. Nampak beda sekali ya gengs. Tuh. Di bagian wajah itu terlihat kusam sekali. Tapi setelah memakai aplikasi Remini ini menjadi lebih jernih. Tuh. Oke, langsung saja kita buat yang versi avatarnya gengs. Oh gengs, langsung saja kita buat yang versi avatarnya gengs ya. Kita langsung klik aja yang coba avatar AI. Nah kita pilih foto ya, kita masukkan sekitar satu aja ya, satu foto aja. Kalian juga bisa menambahkan beberapa foto, tapi kita coba ya satu foto aja, karena satu foto ini. Oke, kita pilih dulu ya pria, jenis kelaminnya ya. Nah ini memerlukan beberapa waktu dulu gengs ya. Dan ini hasilnya ya, setelah selesai kita akan mendapatkan 50 gambar ya, yang dihasilkan dari foto kita ini ya, menjadi avatar ya.
ini cukup lama ya, ini jam 10.36 dan ini sekitar selesainya lewat 42 gengs. Jadi lumayan ya, sekitar 6 menitan. Kita harus menunggu terlebih dahulu gengs. Nah ini dia hasilnya gengs, dari foto-foto aku ya menjadi avatar. Nah seperti inilah hasilnya gengs. Nah kalian bisa pilih sesuai keinginan kalian gengs. Kalian bisa pilih-pilih yang mana yang bagus ya dari hasil foto kalian. Nah ini hasilnya terdapat 50 ya, 50 avatar. Wow. Ini banyak juga ya yang bagus-bagus gengs ya. Kalian bisa pilih-pilih ya sesuai keinginan kalian. Ini sangat bagus sekali, sangat mempermudah ya dalam proses pengeditannya. Hanya butuh waktu 6 menit ya. Kita bisa mendapatkan foto-foto seperti ini gengs. Wow, ini sangat bagus sekali foto-fotonya. Nah, avatar ini disimpan selama 7 hari ya, gengs. Ingat ya untuk menyimpannya ke galeri Anda. Nah, gengs, kalian bisa mencobanya ini dalam mode gratis ya, Remini ini ya, aplikasi Remini ini. Tapi kalian ya akan diberikan waktu selama 7 hari untuk penggunaan yang gratisnya itu, gengs. Nah, nanti selama 2 hari kalian akan diberitahu bahwa kalian akan memiliki beberapa sisa lagi untuk memakai pemakaian yang gratis itu gengs. Nah apabila kalian lebih dari 7 hari kalian akan dikenakan biaya kurang lebih sekitar 149 ribuan gengs ya. Belum lagi nanti kalian akan ditambah dari pajaknya gengs. Nah jadi kalian harus diingat-ingat ya untuk membatalkannya sebelum 1 minggu itu. Nah nanti akan diberitahu sekitar 2 hari itu kalian akan diberitahu apabila kalian lupa ya. Jadi kalian harus diingat-ingat ya, jangan sampai kalian terkena biaya ya gengs. Nah cukup sekian gengs ya untuk pemakaian dari aplikasi Remini ini. Oke, sehat-sehat selalu. Semoga kalian diberikan kesehatan, kepanjangan umur, dan karir kalian lancar. Segala urusan kalian diperlancarkan. Oke, sampai jumpa di lain waktu, gengs. Dadah.